Datang menginjak-injak undang-undang dengan apa yang mereka buat. Oleh sebab itu, Amerika Jepang Kepopo Barat juga menolak dengan tegas keberadaan negara Republik Indonesia di atas tanah Papua. Oleh sebab itu kami hari ini, tanggal 1 Mei, di mana agar bangsa Papua Barat diintegrasikan ke dalam NKRI, itu tidak sah dan tidak benar. Kami mau referendum ulang. Referendum adalah solusi. Tidak saya lihat status masalah Papua.